Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengikuti video ini, like dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Driver mungil dites lagi, Lur. Nih, nanti mau dipakai. Oh, mau dikirim ya? Pesan lagi dan pesan lagi. Di video kali ini kita mau mereview kiriman untuk Bapak Budi yang ada di Maluku Tenggara sana. Kirimannya apa, orderannya apa, mari kita review sebelum kita masukin ke dalam packingnya ya. Yaitu driver mungil sama driver mikro bootstrapnya, terus kabel rakit yang warna kuning 5 meter, yang warna merah 5 meter, dan warna hitam 5 meter ya. Ini adalah drivernya yang sangat cocok sekali dipakai untuk suplo ya, buat di lapangan, buat 18 in, buat 15 in. Ini sudah kita modifikasi sedemikian rupa supaya bisa di frekuensi sub dan low ya. Sudah sangat pas sekali untuk ukuran di lapangan. Karena nanti pengirimannya lumayan jauh, kita menggunakan jasa pengiriman kantor pos. Kita masukin kabel rakitnya dulu supaya bisa jadi pelindung ya untuk drivernya. Nah, ini driver mungil CTM Boyolali Tersenyum. Ini sudah kita tes juga kemarin. Ini sangat cocok sekali buat mid hike. Sangat cocok sekali dipakai buat di rumahan maupun di lapangan. Ini bisa sampai 55 volt ya. Ini MCRD V2-nya sudah kita tes juga. Langsung kita packing saja ya. Ini PCB double layer yang dari Cina ya. Oke, langsung kita masukin. Ini adalah skema untuk driver mungilnya. Kenapa yang driver mungilnya kita kasih skemanya? Karena driver mungil beda dengan driver-driver yang lain ya. Karena dia menggunakan out kolektor. Jadi speakernya dari kolektor final ya. Jadi emitornya in arus ya. By CNS Audio Boyolali, barang yang sudah dikirim sudah dites ya. Jadi kalau proses penyambungannya benar, maka pasti akan nyala ya dan sudah mantap ya. Positif. Nah, positif ini beda dengan yang lain ya. Arahnya ke emitor 2SA. Biasanya kalau SOCL kan positif itu larinya ke 2SC, ke kolektor. Nah, ini ke emitor 2SA, dihambat oleh R kapur 5 watt yang 47 ohm. Nah, ini basisnya dihambat 47 ohm. Kalau basis tetap ya, enggak ada perubahan. Nah, ini yang negatif masuk dihambat R kapur 5 watt terus masuk ke 2SC. Jadi 2SC ini ke negatif ya, bukan ke positif. Basis sama, yang lompat kita kasih tanda lompatan. Basis SC. Inputnya tetap grounding, speaker tetap SP.
groundingnya, inputnya. Silahkan yang mau order ditunggu WA-nya dengan saya sendiri, Soleh, atau dengan Mas Gupron Pitching. Oke, langsung kita lipat dan kita packing. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga ya sudah subscribe. Dukung channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali dengan cara di like ya. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Sehat selalu, tetap semangat, dan pokoknya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang sudah like. Terima kasih juga semua yang telah mendukung channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Sehat selalu, tetap semangat, dan pokoknya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.